Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa di TV dimanapun Anda berada. Senang sekali malam hari ini saya Erita Kusulita dapat menyapa Anda dalam satu program yang penuh dengan informasi dan juga solusi kesehatan. Yaitu dokter menyapa. Bagaimana kabar Anda dengan aktivitas Anda hari ini lancar ya? Atau jangan-jangan pagi hari ini atau mungkin hari ini berasa agak sedikit kurang nyaman, kurang pede karena... Hmm, ada yang berantakan. <laughs> apa itu yang berantakan? Ya, mungkin gigi ya. Nah, pas banget nih, pemirsa. Malam hari ini kita akan bincang-bincang terkait dengan... Kenapa atau kebiasaan apa yang membuat gigi berantakan? Nah, kalau Anda ingin tahu lebih banyak lagi tentang bagaimana gigi berantakan, pastikan tetap bersama kami di Dokter apa Malam hari ini. Karena Adi TV bekerja sama dengan Klinik Saifi Dental, menghadirkan seorang narasumber ya dan kali ini kami terhubung secara virtual melalui jaringan Zoom. Jadi saya ada, berada di studio di TV dan kali ini bersama dengan Dokter Gigi Airin Sanitalani MPH. Beliau berada di Klinik Saifi Dental yang ada di Perum Nogotirto 4 Jalan Murai G85 Ring Road Barat Sleman Yogyakarta. Langsung saja ya kita sapa dengan Dokter Airin. Halo, Assalamualaikum Dokter Gigi Airin. Waalaikumsalam, Selamat malam Mbak Irina dan pemirsa Adi TV. Bagaimana Dokter Pak, hari ini lancar kegiatannya? Alhamdulillah lancar. Ini minggu kedua ya atau minggu pertama ya dari <laughs> tahun baru. Iya betul. Awal tahun di 2022 ya. Dan pastinya untuk hari ini kita juga akan berbincang-bincang bersama dengan uh, pemirsa di rumah. Nanti walaupun kita terhubung secara virtual ya, dokter ya, tapi kita juga bisa uh, membuka kesempatan untuk para pemirsa di TV dimanapun berada. Apakah saat ini juga sedang langsung menyimak melalui layar kaca atau juga sedang melalui live streaming di www.lensa44.com atau juga melalui YouTube di Adi TV Official ya. Dan kami membuka kesempatan untuk Anda berdialog bersama dengan Dr. Gigi Airin melalui 0274 4531900. Kalau Anda mau kirim pesan melalui WA, silahkan. Anda boleh ketik DM, spasi nama, spasi usia, dan spasi pertanyaannya. Bisa langsung dikirim ke 0852 sembilan enam 2966 Silahkan ya, tapi sebelum bergabung mungkin penasaran juga ya. Uh, dokter Airin. Ya, Mbak Erina. Ya, dokter, ini di awal tahun 2022, kira-kira ada isu apa ini terkait dengan kesehatan gigi? Oh, isu menarik ya, jadi memang ini awal tahun, saya juga mengucapkan selamat tahun baru buat pemirsa di TV, juga untuk Mbak Erina. Jadi uh, yang menarik sekarang ini, awal tahun ini, eh, suasananya itu sudah sama seperti sebelum pandemi. Ya. Jadi sudah banyak juga pasien-pasien yang langsung datang ke klinik. Tetapi yang berbeda dari Syafi Dental, kami juga membuka layanan telemedicine semenjak pandemi nah itu salah satu layanan yang bisa dimanfaatkan jadi banyak ya kita jadi bisa terhubung e, waktu kunjungan pun lebih efektif karena konsultasinya sudah via online gitu jadi okay. via zoom seperti ini mbak Erina oh begitu ya <laughs> iya iya jadi, jadi uh, silakan dokter dokter Yeah, iya, nice. Mbak Oh, ya. Yeah. Kita sama-sama mendengarkan ya. <laughs> <laughs> Baik. Ya, yeah. jadi di awal tahun 2022 tetap masih bisa terhubung, bisa konsultasi juga melalui apa, virtual juga ya. Tapi secara mungkin kalau ada yang bermasalah banget bisa langsung datang ke klinik Saifi Dental. Begitu ya dokter ya? Iya, betul. Jadi konsultasinya itu hanya untuk anamnesis atau pemeriksaan subjektif ya. Tanya jawab gitu. Jadi begitu datang sudah langsung tahu tindakannya. Jadi waktu kunjungannya lebih efektif. Oke, benar-benar sudah pasti ya. Tidak, tidak lagi bisa ngobrol lama-lama ya dokter ya. <laughs> Baik, dokter ini menarik sekali tema kita malam hari ini terkait dengan kenapa atau gigi berantakan itu ada kebiasaan-kebiasaan ternyata ya. Tapi ada mitos loh dok. Katanya kalau gigi berantakan itu karena faktor keturunan, benar nggak sih, Dok? Sebetulnya, dibilang mitos juga enggak, karena memang termasuk ya, jadi faktor keturunan itu bisa juga menentukan gigi apa namanya berantakan, tetapi tidak hanya semudah itu, karena sebetulnya ada faktor lain yang lebih penting dan juga berperan lebih besar dalam apa namanya susunan gigi geligi. Nah itu nanti yang akan kita bahas malam ini, mbak. Jadi mungkin belum banyak yang tahu kebiasaan-kebiasaan sederhana yang kita lakukan sehari-hari itu ternyata bisa merubah susunan gigi kita. Oh ternyata ada kebiasaan-kebiasaan ya. Wah ini dia menarik sekali. Termasuk gigi saya juga berantakan loh dokter. Aku malu. Iya <laughs> ini mungkin kenapa dok? Karena memang kebanyakan, kebanyakan dari kita jarang ya yang terlahir dengan susunan gigi yang sangat rapi. Itu jarang sih. Oh. Jadi pasti aja sedikit-sedikit gigi yang uh, tidak pas seperti itu tuh hal yang wajar dan masih bisa diperbaiki. Oh gitu, iya ya. Kalau dipikir-pikir kita tuh waktu zaman bayi itu kayak inget ya barisan giginya rapi. Tapi semakin dewasa terus-terus-terus-terus, baru sadar kalau giginya berantakan ke kiri ke kanan gitu ya. <laughs> Iya, nah sebenarnya kebiasaan-kebiasaan apa nih, Dok? Yang mungkin perlu disampaikan kepada pemirsa. Iya, jadi kalau misalnya kita bicara soal kebiasaan, jadi kebiasaan itu definisinya dulu apa sih, gitu kan? Jadi ini tuh aktivitas atau kegiatan yang kita lakukan secara berulang-ulang dan tidak sadar jadi kita tidak menyadari kalau kita punya kebiasaan itu jadi uh, mungkin yang akan menyadari itu justru malah dari orang terdekat kita dari orang tua, dari teman dekat gitu dari pasangan gitu kok ada kebiasaan yang nggak pas Yang paling sering terjadi itu biasanya awalnya itu dari usia kecil jadi jarang ya kebiasaan yang tiba-tiba muncul saat besar. Jadi biasanya dari usia usia tiga tahun saat gigi susu tuh sudah mulai itu terlihat kebiasaannya. Yang paling sering itu misalnya ngemut apa tuh namanya jempol, ya kan? <laughs> nah, mungkin itu ya. Jadi mungkin ya. di sini misalnya di TV juga bisa mulai mengamati apa namanya adiknya atau anaknya ada nggak yang suka mengemut jempol? gitu cimpol, jempol terus kalau misalnya dewasa dewasa ini itu suka ini nih gaya selfie suka topang dagu oh itu nah, ternyata itu juga ternyata. pengaruh oh Ida, bisa berpengaruh pada struktur wajah malahan bukan hanya struktur gigi tetapi juga struktur wajah ya yeah, ya yeah, yeah. selfie yang pegang gigi pegang pipi itu ya gitu memang manis sih tapi kalau misalnya dilakukan terlalu sering secara berulang-ulang dan bahkan tidak menyadari kalau kita melakukan itu hal-hal tersebut yang bisa menyebabkan susunan gigi kita berubah. Jadi mungkin kita seringnya gini ya, Mbak Arina. Gigi itu kan kuat ya, tertanam di dalam tulang. Tulang itu kan keras. Apalagi mungkin beberapa juga sudah disebutkan gitu. Kalau gigi itu adalah bagian terkeras dari tubuh kita, seluruh tubuh kita. Maka dari itu saat bencana, bencana merapi, bencana apa namanya pesawat yang tenggelam, itu gigi itu menjadi Alat identifikasi atau elemen identifikasi, karena dia strukturnya kuat, tidak hancur karena panas maupun karena air gitu ya. ya. Nah, tapi ternyata mulut kita atau wajah kita, area gigi, pipi, wajah itu tuh seperti apa ya? Kalau anak kecil tuh bilangnya play doh atau apa, play jadi kayak seperti tanah liat gitu, bisa dibentuk. Ya ya jadi dia akan seiring waktu tuh dia bisa dibentuk bisa berubah-ubah nah kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang itu yang akan merubah struktur wajah kita itu kira-kira definisi dari kebiasaan buruk tapi ya kalau misalnya ngemu jempol hanya sesekali gitu ya atau salah satu lainnya itu adalah bernafas lewat mulut nah bernafas lewat mulut itu juga salah satu kebiasaan yang tidak baik ya Kemudian tapi kalau misalnya hanya sesekali ya tidak bisa disebut kebiasaan. Jadi disebut kebiasaan buruk ketika memenuhi tiga syarat. Yang pertama itu adalah intensitas ya. Jadi intensitas itu seberapa kuat. Seberapa kuat sih dia megang pipinya ditekan banget atau hanya menyentuh menyentuh ringan atau seperti itu ya. Itu. Jadi intensitasnya harus uh, kuat gitu. Kemudian juga dari durasinya. Jadi, kalau itu hanya dilakukan sebentar-sebentar, ya tentu belum jadi kebiasaan buruk. Tapi, jika durasinya dilakukan sejak kecil sampai kuliah, jadi durasinya panjang. Nah, itu juga termasuk kebiasaan buruk, dan juga frekuensi seberapa sering kegiatan itu dilakukan. Jadi, harus memenuhi tiga syarat ini, baru bisa disebut sebagai kebiasaan buruk. Ya, baik dokter menarik sekali loh ini baru saya juga jadi baru tahu baru ngeh gitu loh ternyata ada kebiasaan-kebiasaan dalam perilaku kita sehari-hari itu yang bisa menyebabkan gigi kita berantakan dan ternyata kebiasaan itu bukannya sekedar kebiasaan yang ya, ya biasa lah, orang biasa dilakuin gitu ya, atau mungkin kan jarang-jarang tapi ternyata ada syaratnya juga ya ada intensitasnya, ada frekuensinya dan juga ada durasi nah tadi yang pertama dokter menyampaikan menghisap jempol, itu kan yeah. sudah sejak uh, dini ya, sejak bayi atau mungkin sejak balita itu suka kebiasaan-kebiasaan untuk mengemut jempol, kemudian foto selfie wah saya baru tahu nih janja gigi saya berantakan karena sering foto selfie begini ya <laughs> oke, okay, tetap menarik Sekali, dokter, kita akan lanjutkan lagi kebiasaan-kebiasaan seperti apa dengan intensitas, frekuensi, dan juga durasi yang selalu dilakukan. Tapi, tentunya setelah jeda berikut ini, jadi pastikan untuk Anda siapkan pertanyaan Anda langsung telepon nanti. Setelah jeda pariwara berikut ini, tetap bersama kami di dokter menyapa. Tadi, jempol, jempol. beragam informasi dari berbagai penjuru dunia. Hi, my name is Pepper. Sejumlah informasi unik dan menarik dari beberapa negara di berbagai belahan dunia telah kami siapkan untuk Anda. Tradisi dan adat budaya yang masih dijunjung tinggi dari berbagai negara. Sementara itu pemirsa Anda mau merasakan sensasi sarapan dan menginap yang berbeda? referensi tempat wisata indah dari berbagai pelosok negara. Sejarah, kisah unik hingga legenda yang telah mendunia. Saksikan Lensa Mancanegara setiap Kamis pukul 19 waktu Indonesia Barat hanya di Adi TV. Ragam informasi inspiratif untuk memulai usaha Anda. Jumlah informasi bisnis hingga peluang usaha telah kami siapkan untuk Anda. Perkaya wawasan dengan pengetahuan teknik budidaya hingga sistem pemasarannya. Tingkatkan skill, amati, tiru, modifikasi serta optimalkan nilai jual produk Anda. Pemirsa merintis usaha tidak harus selalu bermodal uang besar. Mulai dari kerajinan tangan sampai buka-bukaan rahasia dapur perusahaan. Mau usaha rumahan, kaki lima, hingga bisnis bintang lima, semua ada tips and triknya. Saksikan Jendela Usaha setiap hari Minggu pukul 19 waktu Indonesia Barat hanya di Adi TV. Islah itu rungsah, rungsah, rungsah. Montorek we, oh, oh. Om Jonet kisah Eki nyambi ngojek. Aruwe. Loh, aku lagi Kok baru rupiah, nak? Nggak mau jago aja, disamping nabrak, loh. Coba, coba. Ues, ues, ues. Nggak tibuk? Iya, iya. Eh, bisa. Tapi saya itu kan sama Jumitri itu kan sudah saya sekata. Jual aja. aku kan keluar di dalam. Maksudnya? Maksudnya, mertunya aku tetep neng, dulu kampung. Enggak, gue terikis. wes selumoh, saya gitu. Malah wes selumoh.

pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam satu program yang penuh dengan informasi dan juga solusi kesehatan, yaitu di Dokter Menyapa. Dan saat ini tentunya masih bekerja sama dengan Klinik Saifi Dental. Dan saat ini saya berada di studio Adu TV, kemudian juga Dokter Gigi Airin berada di Klinik Saifi Dental. Ya, kami terhubung melalui jaringan virtual secara zoom. Tema kita malam hari ini terkait dengan kebiasaan yang membuat gigi berantakan. Coba sekarang lihat cermin dulu atau ambil handphone ya. Ambil handphone foto gigi Anda. Berantakan nggak tuh? Barisnya rapi atau enggak ya? Nah baru tahu ya ternyata ada kebiasaan-kebiasaan yang tadi sudah disampaikan oleh dokter gigi Airin. Ada syaratnya, ada intensitasnya, ada frekuensinya dan juga ada durasinya. Seperti apa gitu ya kebiasaan-kebiasaan yang secara tidak sadar kita lakukan? Baik, Dokter Gigi Airin. Ya, Mbak Erina. Ya, baik, kita masih akan melanjutkan lagi ya sambil mengingatkan kepada pemirsa di TV dimanapun Anda berada. Silahkan Anda boleh berkonsultasi melalui telepon di 0274 4531 Dan kalau Anda ingin melalui pesan WA, silahkan ya langsung ketik DM Spasi nama, spasi usia dan pertanyaannya bisa dikirim ke 0852-2838-2966. Jangan lupa kasih DM spasi nama ya. Oke, Dokter Giga kita lanjutkan dulu ya. Kayaknya ya, uh, pemirsa tuh nggak 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 sabaran ini. Seperti apa sih dampaknya? Emang bisa ya kalau kebiasaan ngisap jempol yang dilakukan sejak kecil itu ternyata berdampak sampai dewasa? Seperti apa sih, Dokter? Ya, jadi uh, sebelumnya saya akan kasih clue-cluenya dulu ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan kebiasaan apa saja yang bisa atau berpotensi menyebabkan struktur gigi kita bahkan struktur wajah kita berubah. Mm -mm. menjadi berubah yang kurang baik atau kurang estetis. Jadi yang pertama tadi sudah disebutkan ya, jadi menghisap menghisap jempol. Itu yang paling sering dilakukan juga. Kemudian juga bernafas lewat mulut. Ciri-cirinya nanti kalau misalnya bangun tidur itu biasanya mulutnya kering atau haus. Mm. ya. Terus kemudian juga kalau misalnya masih kecil itu menghisap jempol, kalau sudah dewasa menggigit gigit jari. Atau misalnya serangan pada kuliah online gitu ya. Jadi biar nggak ngantuk misalnya hey, apa tuh pensil atau pulpen tuh digigit-gigit ya, ya. Jadi untuk mengatasi kebosanan gitu kan. Kadang-kadang suka gigit-gigit itu. Kalau ini dokter huh? ngemut permen itu kan juga jadi salah satu hal yang sering dilakukan ketika online ngemut permen oh, okay. supaya enggak ngantuk gitu. Jadi nyari kegiatan mulutnya supaya bergerak terus. Iya, itu ya itu ngemut permen tuh lebih ke gigi berlubang ya karena manis ya. Manis oh iya 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 iya. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Gigi berlubang juga bisa menyebabkan susunan gigi berantakan. Gitu. Jadi sebetulnya yang menyebabkan gigi berantakan tuh banyak sekali ya. Jadi ada genetik, keturunan, mm -hmm. kemudian dari kebiasaan buruk. Dari kondisi mulut jadi kalau mulutnya banyak gigi berlubang itu juga bisa mbak apa namanya mengubah ya mengubah susunan gigi-gigi gitu kemudian waktu ini nih waktu peralihan dari gigi susu ke gigi dewasa ketika itu tidak dipantau oleh dokter gigi itu juga bisa berpotensi menyebabkan giginya berjejal atau tumpuk-tumpuk berantakan gitu ya nah tadi yang kembali lagi ya tadi ke apa namanya beberapa kebiasaan yang bisa menyebabkan susunan gigi berantakan tadi menggigit-gigit kuku terus juga uh, memainkan lidah jadi suka gigit-gigit juga menjulurkan oh. lidah gitu ya <laughs> ada juga itu salah satu gaya selfie juga ya menjulurkan oh, ya? lidah bener itu kalau kalau dilakukan secara durasi terlalu lama kemudian intensitasnya juga terlalu menekan kan kita suka ini loh dok satu lagi kebiasaan yang nggak tahu ini bisa berpengaruh nggak kalau misalnya lagi makan terus liliten gitu ya terus kita selalu menggunakan lidah kita untuk mengeluarkan kotoran yang terselip dalam gigi itu bisa berpengaruh nggak sih dok jadi gigi berantakan ketika memenuhi tiga syarat tadi yang intensitas durasi dan frekuensi itu bisa jadi kebiasaan buruk juga. Hmm. Oke. Okay. jadi intinya ke, intinya kita nggak mungkin ya mungkin kita kadang kalau pilek ya Mbak pasti juga bernafas lewat mulut karena hidungnya mampet gitu kan uh. tapi kan pilek paling uh, paling lama 14 hari lah karena virus yeah. ya, ya 14 hari tentu itu tidak tidak bisa disebut sebagai kebiasaan buruk gitu jadi kemudian juga menopang dagu mungkin hanya saat foto selfie nggak lama ya cuman berapa sih berapa satu detik gitu ya itu juga bukan termasuk kebiasaan buruk jadi kebiasaan buruk itu Bahkan mungkin di luar yang saya sebutkan, tapi ketika menghitung syarat itu bisa disebut sebagai kebiasaan buruk. <tuh> itu tadi. Oke, okay, baik. Jadi ternyata hal-hal sederhana yang sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari ini berpengaruh terhadap gigi berantakan ya. Oh, baru sadar loh saya ternyata penyebab-penyebabnya itu hal yang mudah dan ringan kita lakukan. Ada gambar-gambar gak sih, Dok, dampaknya ketika kayak tadi nyesap jempol, terus bernafas dari mulut atau mungkin gigit-gigit jari gitu, Dok. Kita lihat gambar berikut ini ya, Dok ya. Mungkin dokter nanti bisa menjelaskan. Baik. Ya, silakan pemirsa, Anda bisa melihat layar kaca. Ini dampak penyebab ya, bukan ada penyebab, kemudian juga ada dampak dari ketika kita menyedot apa menghisap jempol. Ya. Jempol. Sudah tampak ya gambarnya ya? Sudah Jadi... sudah, ya. Ini kalau misalnya bahasa medisnya itu kita sebut sebagai thumb sucking. Ya bedanya cuma bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia nya ngenyot, ngenyot jempol atau ya. ngomong jempol. Sebetulnya ini hal yang wajar. Jadi wajar, jadi jangan keburu panik. Aduh anak saya ini eh, ngenyot jempol gitu kan, jangan keburu panik. Karena ini hal yang wajar. Ini ya. dilakukan sampai usia 3 tahun. Kenapa 3 tahun? Karena memang kan dari newborn ya, dari bayi lahir, sampai 2 tahun itu kan disarankan ASI ya kan. ASI kemudian 2 tahun itu biasanya disapih ya. Jadi udah nggak ngenyot lagi, nggak ngenyot ASI. Hmm. Tapi anak itu selama 2 tahun cara makannya, cara minumnya dengan cara mengenyot gitu. Ketika mengenyot itu anak akan merasakan rasa nyaman ya kan. Jadi kita masih bisa maklumi dan memang masih maklum kalau misalnya kebiasaan menghisap jempol atau empeng atau dot itu dilakukan sampai usia 3 tahun karena kita memberi waktu ya sebagai adaptasi ya tidak mungkin berubah bisa dalam waktu satu dua hari jadi satu mm -hmm. tahun itu dianggap sebagai masa adaptasi anak gitu. Tetapi uh, kita mulai waspada nih mulai mulai apa namanya waspada ketika itu berlanjut sampai usia enam setengah tahun. Jadi ketika kok masih aja ya sampai enam setengah tahun mau masuk SD ya persiapan masuk SD itu masih suka jempol Nah dari teman sejawat di psikolog itu menyebutkan bahwa kebiasaan buruk itu sebagai indikasi dari adanya kecemasan atau ketidaknyamanan dalam tubuh. Gitu. Jadi kecemasan, kegelisahan atau apapun yang tidak nyaman di dalam tubuh itu akan menimbulkan kebiasaan buruk. Nah, di sini orang tua udah mulai bisa mengawasi nih, mulai waspada loh. Kenapa ya sampai 6 tahun anak saya masih ngenyet jempol? Di situ pun masih masa observasi atau masih dipantau gitu ya, ditunggu dulu. Kalau misalnya sudah mulai mau dirawat atau melibatkan dokter gigi, dokter gigi pun sudah bisa mendampingi. Jadi sudah ada alat-alat tambahan yang bisa digunakan untuk anak sehingga tidak lagi ngenyot jempol. Atau hal yang paling sederhana biasanya ibu-ibu tuh suka kasih pahit-pahit ya kan? Iya. Pahit-pahit, <laughs> nah gitu. Jadi itu hal yang sederhana yang di rumah. Tapi ketika butuh bantuan medis, nanti teman-teman dokter gigi, sejauh di Shaivi Dental pun juga ada treatmentnya khusus untuk apa mengubah kebiasaan itu? Mengubah kebiasaan ya, dokter ini ya. pas banget ada yang kirim WA di 085228382966. Saya bacakan ya dok, ini dari Ibu Dwi Selamat malam dokter, saya ingin bertanya mempunyai anak laki-laki usia 10 tahun, gusinya atas kanan kiri menonjol, dengan gigi bagian belakang udah tanggal tapi belum copot, dan gigi baru yang mau mas tumbuh itu tidak beraturan ada ya. yang masuk ke dalam dan ada yang keluar seperti rebutan tempat tumbuhnya. Bagaimana kondisi gigi anak saya apakah bisa normal? Iya. Dari Ibu Dwi. Ya, Ibu Dwi ya? Iya. Ya, sudah cukup jelas informasinya. Jadi uh, usia 10 tahun jadi usia dari 6 tahun sampai 13 tahun itu kita sebut sebagai uh, periode gigi bercampur. Kenapa disebut seperti itu? Karena giginya campuran, ada gigi susu dan ada juga gigi permanen. Nah, seringkali awal mula gigi berantakan itu di periode ini, Mbak Erina. Dan oh, jadi gigi... usia 10 ya? Usia ya, 10 masuk ya. Jadi dari 6 tahun sampai sampai 13 tahun. Oh, oke. Okay. Jadi 10 tahun gitu kan. Nah, uh, di bidang kedokteran gigi yang fokus untuk merawat bidang ini disebut bidang ortodonti. Mm -hmm. Di bidang ortodonti kalau misalnya di usia segini namanya interseptif, artinya pencegahan. Jadi tidak perlu nunggu dewasa gigi tumbuh semua baru dirapikan. Jadi usia-usia 10 tahun tuh malah usia golden time ya untuk merawat gigi anak. Jadi kalau Bu Dwi udah merasa oh ada ada indikasi atau ada kok, susunannya berantakan ya gitu kan. Tumbuhnya tumpang tindih. Kita sebut biasanya kesundulan ya. Jadi giginya kesundulan, gigi permanennya sudah mau muncul, gigi susunya belum pergi. Iya, yeah, iya. Yeah. Nah, Seringkali kondisi seperti ini itu gigi permanennya ngalah, mbak Erina. Mm. Jadi harusnya dia kan harusnya tuh dia tuh gigi susu tuh sebagai penunjuk gigi permanen. Jadi dia akan terdorong gitu kalau kalau benar ya erupsinya atau tumbuhnya dia akan terdorong ini lepas ini muncul. Jadi posisinya akan menggantikan persis gigi susu. Tetapi kalau misalnya gigi susunya bandel nih, nggak mau lepas dan tidak dilepas secara paksa, ya kan itu nanti gigi permanen ini akan cari jalan-jalan sendiri, cari jalan yang kosong aja gitu, bisa terlalu ke lidah, bisa terlalu ke uh, apa namanya ke bibir atau ke pipi, ya. akhirnya apa tumbuhnya jadi tidak sesuai pada tempatnya. Nah disitulah uh, apa namanya seringkali awal mula dari gigi berantakan itu dari ini. Jadi uh, kalau untuk Budwi gitu, coba dilihat dulu ya kan, mulai dilihat apakah anaknya ada beberapa kebiasaan yang sering dilakukan secara tidak sadar, kalau ada segera dihentikan ya kan. Jadi diedukasi. Biasanya anak tuh kalau dilarang jangan gini, malah dilakuin gitu kan. Yeah, mungkin contoh-contoh yeah. nanti akan saya sharing gambar-gambar juga ya dari Adi TV, beberapa contoh dari kebiasaan-kebiasaan giginya akan menjadi seperti apa. Nah nanti mungkin anak bisa dilihatkan. Oh ternyata gigi-gigi itu gigi kalau misalnya sering ngemuk jempol, jadi kayak gini loh. Kan anak juga pasti ada rasa tidak mau ya punya gigi seperti yeah, itu. Yeah. Betul. iya benar yang... banget itu, dokter, saya setuju banget kalau misalnya dengan melalui media gambar anak-anak uh, jadi paham gitu loh, tidak sekedar dilarang aja gitu ya, ya baik, dan kita akan laksis, setelah tadi ada menghisap jempol, ada apa lagi nih dokter, kita lihat gambar berikutnya ya, nah ini apa ini dok? ini tongue trusting jadi ini gangguan penelanan sebenarnya, gangguan jadi ketika, penelanan. penelanan iya. jadi ketika anak menelan itu lidahnya menjulur ke depan, jadi gimana ya nyontohin jadi ketika apa namanya menelan itu lidahnya keluar menjulur ya kan atau ketika lagi tidak ada aktivitas apa-apa gitu ya tiba-tiba anak itu posisinya lidahnya tuh ada di tengah-tengah gigi jadinya oh. ketika itu dilakukan sering tadi memenuhi tiga syarat tuh giginya seperti yang terlihat di layar sekarang jadi terbuka nanti keluhannya gampang coba anaknya disuruh makan mie gitu ya. Bisa nggak motong-motong mie Atau bisa nggak motong makanan lewat gigi depannya? Kalau istilah medis kita sebut sebagai open bite atau gigitan yang terbuka. gitu. Ini nanti pasti akan banyak gangguan yang mengikuti karena makanan nggak bisa terkunyah dengan baik, tidak bisa terpotong dengan baik, dan tentu dari estetik juga akan terganggu. Itu tadi Mbak. Oh gitu. Tahu. Nah ini termasuk apa? Karena kelainan pada lidah atau kebiasaan yang uh, kan muncul itu karena anak-anak itu coba-coba atau gimana sebenarnya? Atau mungkin apa yang harus dilakukan, Indok, kalau ada masalah penelanan? Ya, kalau masalah penelanan itu biasanya ya karena e, lidah yang terlalu besar. Dan itu nggak bisa disalahkan ya. Jadi memang anatominya, jadi bentuk lidahnya memang dari sananya terlalu besar gitu. Oh. Atau e, ketika anak itu diajarkan menelan itu tidak ada contoh atau biasanya gini orang tuanya juga melakukan cara penelanan yang seperti itu atau kakaknya kakaknya juga melakukan penelanan secara itu kan anak-anak kan akan mencontoh mencontoh sekitarnya jadi persepsi anak atau pandangan anak, oh ya cara menelan itu seperti itu gitu, caranya menelan itu memang harus lidahnya dijulurkan ke depan dulu, hmm. gitu. Nah, tapi nggak usah khawatir karena um, terapinya mudah. Jadi hanya diberitahu cara penelanan yang baik itu seperti apa. Nanti Insya Allah kalau misalnya anak betul-betul paham bagaimana cara menelan yang baik itu akan membaik lagi. Oh begitu ya. Jadi ternyata ada tahapannya. Nah, ini mungkin sudah mulai ngecek nih orang tua di rumah. Coba kamu nelan gimana, Nak? gitu ya. <laughs> Dicek lagi lidahnya. Jangan-jangan secara anatomi juga mungkin berbeda ya. Baik, ya. Dokter Gigi Airin, kita akan lanjutkan kembali dengan apa kebiasaan-kebiasaan yang bisa menyebabkan gigi berantakan. Tapi jeda dulu. Pastikan Anda tetap bersama kami hanya di Dokter Menyapa. Hai Foodilicious, pengen tahu referensi kuliner yang good taste, good price, and good place? Kulineran bareng Miss Foodie yuk! Miss Foodie mau ngajakin kalian menyambangi destinasi kuliner asyik yang siap bikin lapar and ngiler dengan ragam kudapan lezat yang tentunya siap bikin lidah terpikat. Saksikan galeri halal referensi kuliner yang berkualitas dengan harga yang pas dan pastinya hmm, halal. Hari gini masih bingung nyari tempat kulineran? Santuy, klik aja lensa44.com. Lalu pilih lensa kuliner. Segudang referensi spot kulineran ada di sini. Lengkap informasinya terasa lagi kulineran beneran, Woo! hmm, yummy, enak eh, enak tenan. Wow, tunggu apa lagi? Kunjungi lensa44.com. Informasi dalam genggaman Anda. Sifat akal nomor satu itu kan mampu membedakan pertama, Wis. membedakan Dan sebelum Kalau membedakan. Kalau ditarik itu sebabnya Quran itu salah satu fungsinya adalah furkon. Furkon itu membedakan. ini bener gigi salah. Gini sor. Makanya aku tunggu Harus dihik pamannya kayak Corona sekarang ini menurut saya itu adalah ada ada satu fase orang harus berhenti harus melakukan hikmah manusianya 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 jadi hutan linas jelas itu manusianya kalau bapak bisa menyediakan orang mati di lab dan kita teliti bersama ketika proses mati <laughs> saya bisa menjawab wong sekarang bedanya sukma sama nyawa sama jiwa jangan nggak bisa dijelaskan oleh saya untuk sampai sekarang belum baca jurnal berikutnya yang menjelaskan kenapa terjadi terminal lucidity hmm. ini sebelum meninggal justru kelihatan sehat Terima kasih pemirsa di TV dimanapun Anda berada. Anda masih terus bersama kami dalam satu program yang penuh dengan informasi dan juga solusi kesehatan, yaitu Dokter Menyapa. Dan kita masih mengupas tentang bagaimana kebiasaan-kebiasaan yang membuat gigi berantakan. Sudah lihat cermin, sudah cek putra-putri Anda, Apakah giginya berbaris rapi atau berantakan? Nah, cek lagi itu kebiasaan-kebiasaan apa yang selalu dilakukan secara intensitas, kemudian frekuensi dan juga durasinya. Baik, saat ini saya masih terhubung dengan uh, Dokter Gigi Airin, tentunya di klinik saya Dental dan sementara saya masih ada berada di studio Adi TV karena Dokter menyapa pada malam hari ini kami terhubung melalui virtual ya secara Zoom. Baik, Dokter Airin, kita bisa lanjutkan lagi ya Dokter ya. Tadi ya, di gambar yang sebelum ini kita sudah mengupas tentang ternyata ada masalah penelanan. Penelanan itu bisa menyebabkan gigi berantakan karena faktor lidah. Tapi kita kan nggak ngerti dok, lidah kita itu besar atau kecil tuh gimana caranya dok? Ya betul ya, karena besar kecil tuh subjektif banget ya. <laughs> ya jadi saya kasih tips sedikit Mbak Erina untuk pemirsa ya. TV cara untuk uh, melihat lidah kita tuh ukurannya besar atau kecil atau normal mm -hmm. ya kan? Jadi yang pertama, tentu julurkan lidah, ya kan kita lihat, perhatikan di pinggir lidah. Jadi lidah itu kan bentuknya seperti U, gini ya. Uhum. Nah, itu kita perhatikan di pinggir-pinggir lidah itu, apakah dia berbentuk U mulus gini, atau dia bergelombang. Bergelombang, seperti membuat tapakan gigi. Jadi seperti giginya tuh ngecap di lidahnya. Nah, kalau misalnya ada tampakan bergelombang seperti itu di pinggir-pinggir lidah, itu indikasi bahwa uh, lidah kita tuh besar. Hmm. Jadi mendesak gitu ya, mendesak gigi kita itu jadi sampai giginya tuh ngecap di lidahnya. Hmm. Istilah medisnya kita sebut sebagai krenetetang, crenated hmm. krenetetang atau lidah yang krenasi seperti itu. Baik, jadi cuma julurkan lidah aja ya, dok ya. Iya. Oke, okay, baik. Dan kita akan membuka kesempatan juga untuk anda pemirsa yang saat ini masih bersama kami di Adi TV. Silahkan anda bisa telepon di 02744531900 terkait dengan mungkin ada gemes kali ya ngeliat gigi anda berantakan terus ternyata kebiasaan-kebiasaan apa gitu ya atau anda juga bisa melalui WA di 085228382966 silahkan ketik DM spasi nama spasi usia dan pertanyaannya apa baik dokter Airin kita lanjutkan lagi ya tadi sudah ada uh, bagaimana gambar menghisap jempol, kemudian penelanan, terus ada gambar berikutnya kita saksikan lagi, silahkan. Kita lihat ini kebiasaan-kebiasaan juga yang bisa menyebabkan gigi berantakan, apa ini dok? Nah ini mouth breathing ya, mm -hmm. mouth breathing, jadi bernafas lewat mulut, tadi juga beberapa kali disinggung ya, bernafas mm -hmm. lewat mulut. Nah ini mouth breathing ini efeknya tidak hanya di gigi loh Mbak Erina, jadi efeknya bisa ke seluruh wajah. Jadi wajahnya itu menjadi lebih panjang, kayak gitu kan. Kemudian dagunya itu jadi tidak apa, tidak maju. Oh, jadi, ini pengaruh juga ya? Iya. Atau oh. kita sebut sebagai bird face. Jadi wajah burung gitu. Itu istilah oh. medis. Ya. Bukan bukan body, body shaming ya? Iya iya iya. Ini adalah bird face. Jadi mukanya itu tidak apa tekstur apa ya? Konturnya itu tidak 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 baik, atau tidak ideal. Nah, fat mm -hmm. breathing ini bisa jadi Indikasi medis lainnya, jadi bukan hanya karena kebiasaan apa namanya bernafas lewat mulut, terus sudah ini justru malah jadi alat atau pertanda ada masalah di saluran pernafasan. Jadi kita oh. mulai bisa menyadari apakah mungkin biasanya ya yang sering terjadi adalah tonsilitis. Jadi apa tuh namanya amandel ya, amandel yang ya, besar. Amandel. Kemudian juga bisa juga ada polip. Jadi ada hambatan nafas di hidung gitu jadi justru kalau misalnya anak kita atau sekitar kita ada yang bernafasnya dominan lewat mulut itu justru kita mulai apa namanya waspada oh apa ini ya gitu mulai mulai menyadari ada masalah yang eh, segar, harus segera diselesaikan ya karena efeknya apa ketika dilakukan terus menerus itu wajahnya akan memanjang kemudian juga dagunya tidak akan terbentuk baik dan giginya akan sempit sekali. Jadi seperti kalau lengkung gigi itu kan kayak U ya atau parabola bentuknya, tapi berbeda dengan pasien-pasien dengan kebiasaan buruk bernafas lewat mulut itu bentuknya V, gitu. Ada gambarnya ya, lagi sudah muncul ya gambarnya. Boleh ya? kita tunjukin gambarnya, silahkan kita lihat lagi. Nah ya, jadi, ya jadi kalau di samping itu kan ini ya apa namanya karakteristik dari pasien-pasien yang bernafas lewat mulut, kemudian yang di tengah ini contoh langsung ya kan, ketika memang Begitu pasien datang, gini mukanya panjang gitu, mukanya panjang terus habis, itu senyumannya sempit, lengkung giginya sempit, bentuknya V seperti yang di pojok itu langsung bisa tertebak. Oh, ini mungkin nafas lewat mulut gitu ya. Hmm. Jadi, apa namanya? Dan kebiasaannya harus dihentikan, dan ketika mau dirawat, dirawat, dirawat orto gitu, syaratnya kebiasaan buruknya harus berhenti dulu, karena kalaupun nanti sudah rapi, ketika kebiasaan itu belum selesai atau masih sering dilakukan. Sudah bisa dipastikan giginya akan kembali seperti ini lagi. Hmm. Gitu. Iya ya, ternyata baru sadar kebiasaan. Tapi kalau misalnya kebiasaan tadi kan benar-benar ada frekuensi dan ada intensitasnya ya dokter ya. Artinya kalau kita dalam kondisi sakit atau mungkin dalam kondisi olahraga gitu ya. Harus menggunakan pernafasan mulut itu nggak masalah ya. Asal nggak terlalu sering Gak ya apa -apa. dok ya. Nggak <laughs> apa-apa, jangan dipaksakan untuk olahraga nafasnya lewat hidung sesuai. <laughs> ya. Tapi dok, dok, ini ada yang... Kalau misalnya nih Dok ya, kalau misalnya kita melakukan pernafasan dari mulut gitu kan, tapi apa namanya um, sudah dewasa gitu, apakah itu juga akan berdampak pada gigi yang berantakan atau yang dilakukan dari sejak kecil? Iya bisa juga, jadi asal memenuhi dewasa itu kan berarti usia dari atas 17 ya. ya, ketika itu dilakukan sampai usia 40 gitu dewasa akhir ya, itu juga bisa akan merubah tadi yang seperti sudah dijelaskan, jadi bentuk wajah kita itu, itu berubah oh. gitu. Dia jadi seperti apa mainan anak-anak itu yang bisa dibentuk-bentuk gitu. Nah, siapakah yang mengubah adalah otot-otot jaringan lunak kita. Jadi justru tangka oh. ah, ya, pipi terus habis itu lidah, bibir itu tuh yang akan membentuk uh, wajah kita. Jadi ketika ada kebiasaan-kebiasaan yang melibatkan jaringan mulut itu, misalnya lidahnya suka maju-maju, kemudian suka mangap gitu kan nafasnya mulut kan jadi pipinya kendor tuh, posisinya rileks. Nah, itu akan merubah, merubah bukan hanya wajahnya tapi juga giginya juga bisa berubah secara permanen gitu. Oh, begitu ternyata ya. Ya, baik, kita akan lanjutkan lagi nih kebiasaan lagi berikutnya. Apakah di gambar berikutnya? Mungkin dokter bisa menjelaskan, silakan. Nah, ya. Oke, ini bruxism ya. Bruxism itu istilah medis untuk kerot. Jadi kita sering sebutnya kerot. Ini sulit diidentifikasi, Mbak Erina, mm -hmm. karena terjadi waktu tidur. Hmm. Jadi susah sekali untuk uh, ketika kita pemeriksaan ke pasien secara apa tanya jawab gitu ke pasien ini sulit digali karena pasien pasti tidak akan menyadari kondisi ini, ya kan? Pasien nggak akan tahu. Jadi kerot ini juga salah satu indikasi kecemasan. Jadi ada ada apa stresor ya? Ada ada gangguan gitu di situ yang akhirnya uh, gejalanya itu itu tadi kerot setiap tidur setiap tidur ya saya bilang kalau cuma sesekali dua kali nggak apa-apa tapi kalau setiap tidur itu um, menggeretak kencang gitu ya sampai suaranya tuh kayak pintu seret itu loh mbak. Jadi kayak itu krr. itu dilakukan secara tidak sadar ya dok ya? Tentu tidak sadar karena waktu tidur iya, tadi iya. dari keb... apa ciri-ciri dari kebiasaan buruk itu dilakukannya secara, selalu secara tidak sadar. Jadi iya, ya, kalau sadar ya. bisa mengendalikan dok okay? ya, bisa mengontrol. Iya, <laughs> 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 jadi kalau misalnya kerap ini dilakukan secara terus-menerus, uh -huh. ini akibatnya bukan hanya kesusunannya, tapi juga ke struktur giginya. Karena gigi itu setiap malam akan terkikis. Kalau ada salah, itu ya suku ya, suku kan memang dipangur, dikikis gitu kan. Mm -hmm. Tapi kan hanya beberapa gigi. Yeah. Nah sedangkan kalau ini setiap malam kita mengikis gigi kita, sehingga seperti digambar tadi tampakannya pendek-pendek sekali. Jadi, jadi kayak ini ya, apa namanya? Jadi yang tadinya diengkik-engkiknya gitu, tiba-tiba jadi hilang gitu ya? Bisa jadi ya iya, dok ya? Iya. iya. Jadi kalau misalnya yang paling mudah diidentifikasi adalah ketika bercermin, kenapa gigi saya itu kayak patah? Kayak patahnya kan kayak rata gitu ya? Iya iya betul nah, betul. Kayak di kayak di apa? Kikis seperti iya, itu. Iya. Jadi iya. walaupun kita tidak sadar melakukan itu, tapi kita bisa oh ini janjian kerot. Dan biasanya setiap bangun tidur itu ada kelelahan. Jadi pipi gitu tuh kencang rasanya. Mm -hmm. gitu, okay. <laughs> itu baik, ya. dokter. Kita lewatkan lagi gambar berikutnya. Ini termasuk kebiasaan lagi apa nih dok? Ini lip biting ya, menggigit mm -hmm. bibir. Ya, uh, ini betul ya mbak Elena. Jadi kalau misalnya kita grogi gitu ya, kadang-kadang kan secara tidak sadar kita menggigit bibir gitu kan. Yeah. Ciptul ya. Ternyata kebiasaan buruk itu adalah cerminan dari ketidaknyamanan nah jadi lip biting ini juga salah satu kebiasaan yang ketika dilakukan terus menerus gitu ya itu bisa membuat gigi kita maju nah ini paling sering jadi paling sering keluhan kalau pasien itu datang pingin merapikan gigi itu pasti keluhannya giginya maju gitu jadi giginya maju kemudian gigi bawahnya itu gelesep gitu masuk gitu jadi kelihatan uh, biasa kita sebut sebagai tonggos atau merongos ya yeah, gitu yeah. Nah, itu bisa jadi kalau misalnya kita Uh, merasa oh iya ya saya suka menggigit-gigit lidah bisa jadi itu nggak murni keturunan atau bahkan hmm. mungkin ayah ibu saya nggak gini gitu ayah ibu saya giginya rapi kok saya tonggos gitu kan nggak perlu insecure ya hmm, <laughs> jadi nggak perlu hmm, hmm. oh, naksir siapa gitu <laughs> itu bisa jadi karena kebiasaan buruk ya jadi karena kebiasaan menggigit jari terus apa lip biting, menggigit bibir itu juga bisa menyebabkan giginya maju. Gigit jari, terus ada lagi dok, saya punya teman gitu ya, jadi punya kebiasaan itu kalau misalnya kan kita suka gigi itu ada kayak mungkin risi ya, risi hmm. ada kayak ganjelan atau apa gitu, sering kebiasaan kalau lagi diem gitu suka dorong-dorong gigi gitu. Itu apakah juga bisa menyebabkan gigi jadi tonggos tadi ya? Iya, kalau misalnya tadi itu Mbak Erina, apapun kebiasaannya ketika memenuhi tiga syarat itu bisa mengubah struktur gigi. Oh, Oke, okay. gitu. baik. Jadi, kalau ya. misalnya di gigi bercampur Mbak Erina, mm -hmm. kalau misalnya tadi ya kayak ke sambung ke pertanyaan Bu Dwi gitu ya. Misalnya kalau gigi gigi permanennya itu tumbuhnya di belakang gigi susu, itu biasanya sama dokter akan dicabut gigi susunya dan enggak segera langsung dirawat. Artinya kita hanya edukasi ke anak, "Dek, tolong uh, lidah-lidahnya, lidahnya di ini ya, didorong-dorong." Jadi giginya didorong-dorong ya pakai lidah itu ternyata bisa bikin rapi loh mbak Erina dan oh. sudah banyak jurnalnya iya jadi sudah banyak kejadiannya itu ternyata mendorong dorong lidah asal ada pengawasan ya ada instruksi ya jadi ada instruksi dari dokter mana gigi yang harus dorong gitu itu bisa merapikan gigi. Iya, saya jadi ingat dulu ibu saya juga suka gitu dipegang-pegang, biar giginya rapi. Dari kecil suka gitu supaya nggak nggak apa namanya nggak berantakan. Dokter masih penasaran lagi dok, ada satu gambar berikut ini yang mungkin juga bisa menjelaskan tentang kebiasaan uh, yang menyebabkan gigi berantakan. Ini apa nih dok? Nah ini mengunyah satu sisi. Nah tadi kita udah bahas kebiasaan-kebiasaan buruk yang sering terjadinya pada usia anak-anak ya atau hmm. usia campur. Tapi berbeda dengan mengunyah satu sisi. Ini seringkali terjadi saat gigi dewasa, jadi biasanya banyak penyebabnya. Misalnya, ada gigi yang bermasalah di sisi satunya, ya, misalnya di gigi lubang. Jadi, biar makanan yang masuk ke lubangnya, bukannya ditambal, tapi malah menghindari lubang itu, jadi ngunyahnya pakai sisi karena eh kiri, terus misalnya mm -hmm. gitu. Ya. E, dan saya kira, kalau ngunyah itu kan kita makan tiga kali sehari, belum ngemilnya. Jadi, itu pasti sudah memenuhi tiga syarat itu, ya, intensitas dan sebagainya, dan gerakan ngunyah itu kan gerakan yang kuat tekanannya besar, gitu. Nah, jadi seringkali gigi saya tadi kayak digambar tuh giginya rapi loh sebetulnya. Nggak ada yang berjejal, nggak ada yang maju-mundur, nggak ada yang gingsul, gitu. Tapi kok gigitannya nggak nyaman ya jadinya, atau kok giginya crossbite, Jadi gigi, gigi atasnya tuh malah ada di dalam gigi bawah. Harusnya kan gigi atas ada di depannya gigi bawah, Mbak Erina. Mm -hmm. Tapi cross bite, mm -hmm. jadi bersilang. Bersilangan kayak gitu. Nah ini penyebabnya karena mengunyah satu sisi. Oh. Ya kan, itu... Kita bahas dari sudut uh, susunan gigi, tapi kalau misalnya kita bahas dari oral hygiene atau kebersihan mulut, jadi kita tuh udah diciptakan Tuhan tuh udah paket lengkap ya. Jadi gigi kita bisa kotor, tapi ternyata kita punya self cleansing. Jadi kita tuh gerakan mengunyah itu adalah gerakan self cleansing. Jadi secara otomatis tuh kita selalu membersihkan gigi kita dengan cara apa? Dengan cara mengunyah. Nah, tetapi kalau kita mengunyahnya hanya satu sisi sisi yang sering dipakai ngunyah itu akan bersih, jauh lebih bersih dibandingkan sisi yang pasif, sisi yang tidak digunakan. Jadi kalau misalnya sering kan kita sering ke ada saran ke dokter gigi 6 bulan sekali untuk pembersihan karang gigi. Dokter giginya dengan sangat mudah bisa mengidentifikasi, ya ini pasti ngunyahnya satu sisi ya, karena kotorannya nggak seimbang. Yang di sisi ngunyah itu bersih, karena ada self-cleansing itu, sedangkan di sisi yang tidak pernah dipakai ngunyah itu, kayak lumutan gitu Mbak, jadi karang giginya banyak numpuk di area situ. Ya, baik. Jadi menarik sekali memang ya kebiasaan-kebiasaan ini dan kayaknya kita juga harus meninjau ulang lagi tentang gigi kita yang berantakan. Tapi jangan khawatir, kita masih akan lanjutkan solusi seperti apa yang akan diberikan ketika gigi sudah berantakan. Jadi tetap bersama kami hanya di Dokter Menyapa. diselahi sih rungsah 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 montore kuwi om jonet ki saiki nyambi ngojek karo kuwi lho kok kleru kuwi kok kleru kuwi ngojeke aja disambi nabrak lho cerak-cerak wes enggak tibuk iya iya eh. Yes. Tapi saya itu kan sama Jumit itu kan sudah saya sekata. Ya, aku kan keluar di dalam maksudnya? Maksudnya metu nih aku tetep neng dulu kampung. Kau kue trikis. Wes lu ngoh saya gitu. Malah wes lu Wes lu tenan tuh. Ngoh tenan. Wah travel nih kau tuh jule. Beragam informasi dari berbagai penjuru dunia. Hi, my name is Pepper. Jumlah informasi unik dan menarik dari beberapa negara di berbagai belahan dunia telah kami siapkan untuk Anda. Tradisi dan adat budaya yang masih dijunjung tinggi dari berbagai negara. Sementara itu, pemirsa, Anda mau merasakan sensasi sarapan dan menginap yang berbeda? Referensi tempat wisata indah dari berbagai pelosok negara sejarah, kisah unik hingga legenda yang telah mendunia. Saksikan Lensa Mancanegara setiap Kamis pukul 19 waktu Indonesia Barat hanya di Adi TV. Hai 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 Food pengen tahu referensi kuliner yang good taste, good price, and good place. Kulineran bareng Miss Foodie yuk! Miss Foodie mau ngajakin kalian menyambangi destinasi kuliner asyik yang siap bikin lapar and ngiler dengan ragam kudapan lezat yang tentunya siap bikin lidah terpikat. Saksikan galeri halal, referensi kuliner yang berkualitas dengan harga yang pas dan pastinya hmm, halal. Bingung, Kikang? Perainan, meh pelesiran yang Dio. Alah menuwe bingung. makane update, Kang. Bukaan lensampat 44com Iya, komplit, Kang, ning kono informasine. Hooh, ana oh, info panggonan plesiran, tekan panggonan mangan, pepak pokoke sampean yo iso ngiklan barang lho ning kono. lensampat4.com, informasi ning tangane sampean. Terima kasih pemirsa di TV dimanapun Anda berada Masih terus bersama kami dalam program Dokter Menyapa ya Satu program yang penuh dengan informasi dan juga solusi kesehatan Malam hari ini saya terhubung dengan Dokter Gigi Airin dari Klinik Saifi Dental melalui virtual Saya berada di studio Adi TV dan Dokter Gigi Airin berada di Klinik Saifi Dental. Dan tema kita malam hari ini adalah tentang kebiasaan-kebiasaan yang menyebabkan gigi berantakan. Masih ada waktu loh untuk Anda bisa telepon ke kami di 02744531900 dan WA di 0852 2966. Jangan lupa ketik DM spasi nama spasi usia dan pertanyaannya apa. Dokter, ternyata setelah saya lihat WA ini ada yang WA di 2966 Baik, selamat malam, Dokter Gigi Airin dan juga Mbak Erin. Saya Mbak Ibu Irma. Baik, pertanyaannya adalah tentang gigi tonggos. Dokter mau tanya, kalau gigi tonggos itu disebabkan karena kebiasaan-kebiasaan seperti menggigit apa nih, makanan yang keras-keras dan kebiasaan juga untuk mendorong gigi. Apakah ini juga bisa dikatakan sebagai uh, gigi berantakan? Tapi kalau saya lihat gigi tonggos yang terjadi pada wajah saya ini kok semua sama ya? Tidak ada yang maju atau tidak ada yang apa nih, Tidak ada yang maju atau tidak ada yang di belakang gigi. Jadi saya pikir ini bukan gigi tonggos. Sebenarnya definisi gigi tonggos itu seperti apa, Dokter? Ya, Ibu Irma. Pertanyaannya menarik ya. Jadi memang Uh, gigi tonggos itu disebut gigi tonggos ketika apa gitu ya. Iya, <laughs> bingung kita... mungkin ya. Definisi uh kan -huh. gigi tonggos ya. Oke, jadi gini. Uh, kita bisa disebut gigi tonggos ketika kita coba apa namanya putar kepala ke samping 90 derajat gitu ya. Kemudian difoto. Ya, kita difoto, kemudian kita lihat proporsi antara dahi, hidung, dan juga bibir kita ketika menutup. Uh -huh. Nah, jadi mulai-mulai terasa ya, ternyata masalah gigi itu nggak hanya soal gigi ya, tapi ternyata ke seluruh muka gitu. Jadi ada beberapa uh, titik referensi di muka yang juga bisa menentukan gigi kita tuh tonggos atau enggak. Nah, ketika kita foto dari samping, kita lihat antara dahi, hidung, dan mulut, Paling mudah ketika mulutnya lebih maju daripada hidung, itu pasti dikatakan tonggos, ya kan? Jadi ketika mulutnya itu lebih maju dari posisi hidung, dari posisi dahi, posisi dagu juga dagu, itu pasti disebut tonggos. Itu kalau misalnya tonggosnya ekstrim sekali. Tetapi ada juga tonggos yang standar-standar aja, ya. Jadi dia masih ada di bawah, masih ada di dalam, masih ada di belakang hidung. Tapi muka kita tuh cembung gitu, mbak. Jadi kelihatan muka kita profil, profil kita sebut sebagai profil. Profilnya itu cembung ya itu berarti juga salah satu indikasi kalau gigi kita tonggos. Ada lagi juga gini, ketika kita diam, berdiam gitu ya. Itu kita kesulitan untuk menutup mulut. Jadi kalau misalnya kita posisi diam, itu harusnya tidak ada otot yang tegang di sini hmm. di sekitar mulut. Itu ototnya rileks semuanya. Bahkan kita kalau agak ngelamun itu kebukanya hanya sekitar 1 sampai 2 mili mulut itu. Jadi jangan, nah seperti ini nih kalau ngelamun. Oh. Ketika kita diam itu ya. Posisinya kebuka lebar, giginya kelihatan kelihatan gitu ya. Terus ya, juga kita ya. minkem tuh susah mingkem. Jadi hmm. harus harus ekstra betul gitu kan. Ini tegang semua gitu, berkerut-kerut di sini-sini-sini itu bisa jadi kita tonggos. Dan tonggos itu tidak harus giginya berantakan. Jadi kita sebut dalam istilah medis itu bisa disebut sebagai bidental protusif. Jadi dua gigi maju protrusif gitu. Hmm itu tadi mungkin yang bisa jadi apa indikasi-indikasi ya yang paling mudah untuk kita kerjakan. Kita yeah. kita lihat seperti itu. Tapi untuk memastikan juga boleh konsultasi ke dokter gigi atau mungkin kalau ada kesulitan ke dokter gigi atau masih takut ya kan. Jadi juga bisa memanfaatkan konsultasi online seperti ya, itu. Ya, baik. Demikian Bu Irma, terima kasih banyak ya sudah kirim WA. Dan tadi terkait dengan konsultasi online apakah di Klinik Sevi Dental juga bisa ini? Mungkin Bu Irma bisa foto uh, giginya kemudian dikirim ke mana nih, Dokter Irene? Bisa dikirimkan mungkin ya tertulis di layar ya. Jadi bisa dikirimkan via WA. Ya. Kemudian di situ nanti kita biasanya bikinkan janji. Jadi bikinkan janji uh, untuk via seperti ini juga, via virtual jadi kita bisa bertatap muka langsung Wah. Gitu. jadi berasa kayak kita deket ya secara prakteknya virtual tapi hanya berdua atau mungkin dilihat giginya, dapat solusi nanti kalau harus mendapatkan tindakan langsung ke klinik Sevi Dental gitu ya dokter ya Ah. Oke baik, boleh dicatat ya Ibu Irma dan juga untuk pemirsa di TV silahkan mungkin ditampilkan kembali Klinik Savi Dental itu beralamat di Jalan Perum Nogotirto 4, Jalan Murai G85 Ring Road Barat, Sleman, Yogyakarta. Dan nomor telepon sudah tertera di layar kaca, langsung difoto, bisa langsung konsultasi ya. Baik, dokter tadi kita sudah bicara tentang kebiasaan-kebiasaan yang menyebabkan gigi berantakan, dari gigi berjejal, gigi tonggos, gigi silang gitu ya. Nah, solusinya seperti apa kalau sudah terjadi seperti ini dokter? Ya betul ya, jadi dari tadi kita bahas penyebabnya Solusinya apa itu ya permasalahan yeah. ini? Jadi tentu uh, solusinya dirapikan. Jadi jangan khawatir kondisi gigi seperti apa ya separah apapun itu Insya Allah ada solusinya ya. Tapi kita memang harus tahu dulu cari tahu penyebabnya mengapa kebiasaan buruk ini penting untuk diketahui karena kebiasaan buruk ini sebagai salah satu pemegang kunci kesuksesan perawatan gitu. Jadi mudahnya gini Mbak Erina, kalau misalnya kita sudah menyadari ada masalah di usia gigi susu ya di gigi apa gigi susu periode gigi susu itu sudah mulai bisa kita rawat gitu. Jadi bisa sudah mulai ada dokter gigi yang mendampingi tumbuh kembang anak, tumbuh kembang gigi anak ya agar tidak terjadi kondisi yang semakin parah. Ya. Kemudian kalau misalnya ada di usia gigi bercampur, itu sudah mulai bisa ada alat-alat yang kita buatkan khusus individual ya. Jadi eh, sayangnya seringkali tuh alat-alat eh, rapi gigi itu bisa diakses secara apa online secara sendirian. Itu saya tidak pernah sarankan karena memang e, untuk merawat suatu kasus itu harus betul tahu etiologinya apa, penyebabnya apa dan sangat individual. Ya, kebutuhan perawatan itu sangat individual. Nah, tadi ya kalau di periode gigi bercampur sudah bisa ada alat-alat yang bisa digunakan untuk anak. Sehingga kondisi itu atau masalah itu tidak berlanjut ke usia dewasa dan tidak semakin parah. Dan kalau sudah dewasa, udah gigi permanen semua biasanya di atas 13 tahun, 14 tahun gitu, giginya udah permanen menetap seperti itu, itu pun nggak usah khawatir, tidak ada kata terlambat tidak ada apa namanya usia maksimal usia minimum gitu ya dalam perawatan gigi itu juga masih bisa dirapikan biasanya teman-teman mungkin sudah tahu ya perawatan-perawatan untuk merapikan gigi seperti itu jadi tenang aja selalu ada solusinya tapi sekali lagi perawatan merapikan gigi itu berhasil bisa berhasil kalau ada uh, kerjasama yang baik antara dokter dengan pasiennya Ya baik, ini solusi yang terbaik ya. Jadi ternyata solusi yang terbaik itu kuncinya adalah bagaimana kebiasaan-kebiasaan ini bisa kita kontrol ya. Karena tadi sebagian besar kebiasaan-kebiasaan ini -kebiasaan dilakukan tadi uh, tidak sadar ya dokter ya. Kayak misalnya kecemasan ternyata berpengaruh terhadap kebiasaan kita menghisap jempol, menggigit jari atau mungkin mendorong-dorong gigi kita. Kemudian apa tadi bernafas dengan mulut. Kemudian juga apa uh, apa tadi kerot ya yang ketika kita lakukan ketika sedang tidur, kemudian menggigit, menggigit bibir. Nah ini biasanya kalau lagi nervous, lagi grogi gitu pasti akan begitu ya dokter ya. Ya, tidak terasa uh, virtual kita harus segera berakhir di dokter menyapa malam hari ini, dokter Airin. Terima kasih banyak untuk kebiasaan-kebiasaan tadi dan sekarang saatnya kita mengajak pemirsa untuk mengontrol kembali kebiasaan-kebiasaan yang buruk jangan sampai kita lakukan lagi gitu ya. Dan saya percaya solusinya pasti ada, pasrahkan saja pada ahlinya ya di Klinik saya Dental. Segalanya pasti akan bisa beres untuk gigi Anda. Dokter Airini, terima kasih banyak ya sudah hadir di malam hari ini, Dokter menyapa. Salam buat teman-teman di Klinik saya Dental, semoga selalu sehat dan sukses selalu ya, Dokter. Dengan senang hati Mbak Irina, terima kasih banyak juga untuk Adi TV. Ya, baik. Terima kasih. Dan juga untuk Anda pemirsa, terima kasih banyak ya yang sudah menyimak obrolan kami dokter menyapa malam hari ini tentang kebiasaan-kebiasaan yang menyebabkan gigi berantakan. Ayo kita mulai kebiasaan yang baik untuk gigi kita. Dan saya Erina Kusulita mengucapkan terima kasih kepada Klinik Sevi Dental dan juga seluruh kru yang bertugas pada malam hari ini. Pastikan setiap hari Senin jam setengah 8 malam hanya di Adi TV dokter menyapa. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.